yang dia kata nak dicadang untuk dibuang perkataan bangsa. I just nak tarik perhatian pihak media. Di Amerika masih lagi ada dalam borang mengenai dengan etnik. Di India ada lagi dalam borang sampai kepada kasta dalam borang. Dan why kita kata penting bukan saja budaya dan sejarah seperti disebut oleh Profesor Datuk Kamarudin Kacar tadi. Kita kan ni negara Malaysia ni. Kita ada dasar-dasar nak mengimbangi dari segi ekonomi. So government nak pada statistik. So statistik you perlu pada maklumat kedudukan kaum. Dan kita pun nak tahu jumlah penduduk Malaysia bukan sahaja setakat berapa puluh juta. You want to know berapa jumlah bangsa ni, berapa jumlah bangsa ni. So therefore we have to retain the word of identification ni. Kalau tidak, timbul masalah perancangan, pelaksanaan dan ada bermacam-macam dasar. Betul tak? Ini yang kenapa kita defect, kita tak mau. Kalau kita nak hapis perkataan bangsa ni dalam borang, pertamanya, kita tutup dululah parti-parti politik yang berasaskan bangsa ni. Semua tutup? NGO-NGO semua, kita tutup. Bahasa pun kena satunya. Mahkamah adat pun kita tutup. Kita tutup semua. Dan dalam IC, pun kita tak payah sebut lagi daripada negeri mana. Saya Kelantan. Ini Kedah, Perak. Tak payah lagi. Nama, Malaysia. Nama, begitu. Nama pun kena tukar. Dan tak timbul lagi masalah semenanjung barat, apa ni. Treated lah, inilah yang kurang, itulah yang lebih. Tak timbul lagi. Kalau nak, buat macam tu.